Halo, turutup kabeh, berpun kabare, balik mana nih channel blog-blog, channel berisi resep video hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Oke, saat turun lanjut nonton video ini, ngocul lagi tinggal like, komen, dan subscribe, biar ngocul juga bagi orang ketinggalan karo video terbaru ini. Nah, langsung aja lanjut nanti cerita nih, Pak. Ini lah yang berapa sini yuk, saling bertukar lah, betul bertukar, apa sini pengalaman. Nah, Pak, ini apa dulu ya, Bang, ini ya, Bang, ini ada nih, ngomong isaran, kan. Yang mbak tips secara biar mengatur keuangan yang mau ben iso menabung. Nah ini tips mbak emang kocok-kocok dungo no, ya kan sampai emang mbak emang awak dhewe kudu iku harus setiap hari ku menyisakan uang harus masuk jalan ojo ngasih dibongkar-bongkar bolku misalnya 10.000 misalnya kumpul duit 20.000 5.000 kan pokoknya sedihnya iku harus nyelengi iku diwajibkan. Jadi misalnya konsumsi misalnya duit gitu, mau ngasih ya, uang duit kan pengen sejajar kan biar jadi uang sukses kan, kalau pengen membuat modal harus cuma gitu, diwajibkan setiap hari gua harus menabung. Ya, menabung mah dengan sesuai penghasilan lah, misalkan kalau misalnya penghasilannya kurang berat lah ya kan per bulan ini. Nah konsumsi saya juga iso nabung iso berat. Malah misalkan kalau penghasilannya sih dia pas-pasan buat jadi paksaan nabung berat. Ya kan. Penting apa terus sih di kebutuhan sehari-hari itu sih sana tahu penting jajan itu di long harus serat cukup baik ya kocok-kocok moga-moga kocok-kocok KPG termotivasi karena cerita singkat gigi sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.